soal kalor. Sepotong besi memiliki massa 3 kg, ini diketahui M. Dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius. Berarti di sini diketahui T0. Kalau 20 derajat adalah T1. Jika kalor yang diserap besi sebesar 135 kJ, ini diketahui Q. Tentukan kapasitas kalor, ditanyakan C besar. Ya, dan kalor jenis besi itu C kecil. Diketahui M sama dengan 3 kg. T0 sama dengan 20 derajat Celcius. T1 sama dengan 120 derajat Celcius. Q sama dengan 135 kilojoule. Kalau di debat joule, kilo itu artinya 1000. 135.000 joule. Yang ditanyakan A, kapasitas kalor. B, kalor jenis. Ya, jawab A. Q sama dengan C delta T. Jadi Q sama dengan C ini T1 kurangi T0. Kita masukkan Q-nya 135.000 joule. Ya. C-nya ini tanyakan T1-nya adalah 120 dikurangi 20. Berarti 135.000 ini sama dengan 120 kurangi 20 itu 100 C. Berarti C sama dengan 1350 joule. Kita selesaikan yang B. C besar itu sama dengan CN. Oke. Nah, C besar didapatkan 1350. Ini CME3. Berarti C sama dengan 1350 ya dibagi 3. Itu berapa? 450 joule per kilogram derajat Celcius. Ini kurang ya. Ini joule per derajat Celcius. Betul ya. C-nya joule per derajat Celcius. Nek C kecil, joule kilogram per derajat Celcius.